negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari puluhan ribu pulau. Dari Sabang di ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Pancasila lah dasar negara kita, falsafah yang mengharmonikan keberagaman Indonesia dalam kelima silanya. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusinya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Itulah semboyan kita yang bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan. Dengan pemahaman wawasan kebangsaan ini, mari kita tumbuhkan kecintaan terhadap negara kita, menjadi perekat bagi seluruh rakyat Indonesia, dan mempertahankan kesatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI. Inilah wujud aksi nyata yang dapat kita lakukan dalam melakukan bela negara. Menghormati bendera merah putih sebagai bendera bangsa Indonesia merupakan wujud bangga sebagai bangsa Indonesia. Inilah bentuk aktualisasi cinta kepada tanah air. Menjaga kebersihan lingkungan serta seluruh ruang wilayah Indonesia adalah bentuk kecintaan kepada tanah air. Mari kita memuji Tuhan dan mengingat segala kasih setianya kepada kita. Firman Tuhan sebagai renungan bagi kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala Kami, tuntun kami domba-Mu. Melaksanakan ibadah dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengamalan Pancasila sebagai aktualisasi setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ikut serta menjadi relawan Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 merupakan aktualisasi bentuk bela negara dalam rela berkorban untuk bangsa dan negara. Memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis. Tanggung jawab membela negara adalah kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Mari jaga dan lindungi Indonesia. Mari kita bela negara kita.